Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizal Hamdan, pimpinan Yayasan Pemuda Bersatu Quran, Pondok Pesantren Baladan Aminan, dan Panti Tahfiz Al-Kausar menyeru kepada kita semuanya, kaum muslimin, untuk bersama-sama pemerintah dan kepolisian menjaga keamanan ketertiban masyarakat, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sebagaimana kita umat Islam merupakan umat rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama saling berkoordinasi, bekerjasama untuk menjaga ketertiban ini dan keamanan ini agar Indonesia menjadi lebih aman, lebih baik, dan lebih kondusif. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kami seru. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.